baru warga Trans Jabar. Untuk membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebanyak 135 KUU hasil pemilihan KUU serentak tahun 2021 mengambil janji sumpah jabatan di Hotel Radian Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Desember 2021. Selain itu, Bupati Cirebon melantik para KUU tersebut untuk masa jabatan 2021 sampai dengan 2027. Salah satu KUU adalah Haji Suranto, yang merupakan KUU Desa Karanganyar, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Beliau merasa bahagia setelah dilantik menjadi KUU, namun tetap mengedepankan tanggung jawab ke depan sebagai pemimpin. Beliau juga menegaskan bahwa pentingnya sinkronisasi antara masyarakat, kepala desa, dan pemerintah daerah, serta akan membenahi kekurangan-kekurangan dari kepemimpinan sebelumnya. Program yang diutamakan untuk tahun 2022 ke depan, KUU Desa Karanganyar akan mengembangkan badan usaha milik desa yang dapat mensupport program ketahanan pangan di Desa Karanganyar. Bahagia, tapi di sisi lain juga kita punya tanggung jawab ke depannya. Bagaimana dengan program-program yang harus kita atasi semua itu. Dan di sisi lain kita pun harus ketidaksinkronan antara pemerintahan dengan kepala desa yang sekarang itu mungkin akan selalu kita tata bagaimana supaya jangan sampai terjadi suatu permasalahan. Untuk pemerintahan desa, semua kekurangan-kekurangan dari yang kemarin-kemarin mungkin kita akan benahi semua. Bagaimana supaya tidak kesinkronan antara pemerintahan dengan masyarakat itu yang harus kita tata, kelola dengan baik. Ya, saya bagaimana untuk meningkatkan semua sektor ya di MUA. Terutama saya punya program untuk mengembangkan suatu desa sebagai badan usaha milik desa itu. Karena dengan program-program pemerintah yang sekarang canangkan untuk tahun 2002 itu adalah ketahanan pangan, maka saya akan support untuk ketahanan pangan di Desa Karanganyar khususnya. Setelah pelantikan ini, KUU Desa Karanganyar akan menumbuhkan kedekatan dengan masyarakat desa dengan harapan menciptakan kebersamaan demi kemajuan desa agar tumbuh dengan baik, terutama dalam sektor pendidikan, agama, usaha pertanian, dan peternakan. Dari Karanganyar, Karangwareng, Adef Falah, warga Trans Jabar. Kabar warga Trans Jabar.